Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, anjay. Balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, gue langsung aja membahas pembahasan gue yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton yang masalah escorting, bisa klik di video sebelum ini atau bisa klik link yang ada di atas sana ya. Nah, yang di atas sini nih, ting ting. Apa di sini ya? Gue lupa naruhnya ting ting. Antara di sini deh. Nah, jadi kemarin gue ngebahas escorting, solusinya gimana. Dan setelah gue bahas, langsung ada kejadian escorting ambulans jenazah sama escorting ambulans orang yang sakit di dalamnya. Mungkin orang yang urgent. Nah, jadi kalau kalian belum nonton video gue sebelumnya, mungkin ini akan rancu atau bakal abu-abu kalau kalian belum paham tentang escorting itu. Jadi nggak apa-apa ya, gue lanjutin aja ya. Jadi kalau kalian belum nonton, bisa nonton video sebelumnya dulu. Nah, yang udah nonton, kita langsung lanjut aja. Jadi seperti yang gue omongin kemarin kan, pas banget posisinya habis gue upload kejadian kayak gitu, escortingnya seperti yang di awal, jenazah sama orang yang disakit di dalamnya gitu. Jadi ketemu di perempatan, di perempatan pertigaan atau pertigaan lah istilahnya. Nah, ketemu gitulah di pertigaan atau di perempatan. Nah, jadi seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya, escorting itu kalau seandainya sudah punya license atau punya core wheel atau punya NIC seperti solusi yang gue infokan sebelumnya, jadi itu bakal enak bro. Jadi tiap wilayah, aduh ini mau kemana sih motor, jadi tiap wilayah udah punya ini bro, udah punya komunikasi buat di jalan. Jadi misalnya dari core wheel Bogor Utara gitu, terus mau ke Bogor Kota, jadi nggak bakal ada miss kayak gitu. Yang gue sesalkan sih bisa sampai miss kayak gitu. Iya, gue tahu dua-duanya sama-sama punya kebutuhan ya, sama-sama urgent. Yang satu meninggal dunia, yang satu mungkin lagi sekarat. Tapi kalau dalam posisi seperti ini, menurut gue yang baik adalah mendahulukan yang sakit bro. Karena kenapa? Kalau yang sakit itu, kalau di urgent bisa meninggal atau kita nggak tahu lah di dalam mobil itu ada apa. Mungkin ada ibu-ibu melahirkan atau gimana. Sedangkan meninggal itu dibilang nggak urgent ya juga salah. Sebenarnya kalau meninggal itu ya urgent, tapi tidak se-urgent orang yang ada di ini, orang yang masih hidup yang ada di dalam apa namanya, di dalam ambulans itu. Jadi gini ya bro, kalau meninggal, orang meninggal atau orang dikubur itu tidak butuh waktu yang namanya buru-buru. Gue udah memperdebatkan ini sama temen gue, sahabat gue, dan juga udah sama pihak kepolisian juga udah pernah nanya. Jadi kalau orang meninggal yang iring-iringan itu yang rusuh, sebenarnya nggak perlu rusuh bro gitu. Karena kalaupun lu telat sedikit gitu atau gimana gitu di jalan, itu nggak bakal kuburannya nggak bakal kemana-mana gitu, tetap ada, udah disediakan gitu. Jadi jangan karena kalian sudah membawa orang yang meninggal, kalian bisa jadi semena-mena gitu, kayak misalnya nabok atau nutup jalan atau gimana. Menurut gue ya itu udah jelas-jelas salah sih. Jadi dalam kasus ini gue lebih dominan, lebih memilih si orang yang ini butuh pertolongan di dalam ambulans gitu, escorting yang membawa ambulans orang yang sakit gitu. Kalau seandainya sudah dibenahi pihak escorting ini sama kepolisian atau sama pihak PMI, sudah bersinergi gitu, jadi bakal ada informasi-informasi bro sebelum berangkat. Jadi gini, kalau seandainya kalian nggak berkoordinasi sama polisi atau polisi juga nggak mau mengayomi teman-teman escorting, bakal susah gitu. Karena yang tahu lalin, yang megang situasi kendalinya itu semuanya ada di polisi. Jadi polisi itu bisa mantau CCTV, bisa pokoknya banyak anggota kepolisian yang memonitor lah istilahnya.
setiap beberapa menit sekali tuh, misalnya jalanan ini nih, kita nggak tahu tuh di depan macet atau enggak gitu ya kan. Nah, kita nggak tahu di depan macet atau enggak. Jadi dengan adanya sinergi antara si escorting dengan polisi, ya jadi bisa tahu gitu rute-rute mana yang dilewatin, rute mana yang nggak bisa dilewatin gitu bro. Jadi nggak asal main jalan, kalian gerabak-gerubuk, buka-buka jalan, akhirnya chaos. Apa ya, apa namanya, yang ininya, yang apa namanya, sorry bro ya nggak kenalan, lagi ngonten soalnya, nanti DM aja Instagramnya ya. Jadi apa namanya, si yang punya, jadi buyar gua gara-gara disapa. Ya jadi yang punya kepentingannya itu si escortingnya tahu gitu, mau jalur mana yang udah macet, mana yang mau enggak. Jadi bisa ngindarin ini loh, bisa ngindarin traffic di jalan gitu. Jadi lebih cepat juga gitu bro. Yang gue sesalkan ini video parah sih menurut gue. Maksudnya lu sama-sama escorting, ketemu di jalan, tapi bisa kayak hampir-hampir ini ya, hampir rusuh sih kalau gue bilang. Tapi ya alhamdulillah sih gak kejadian apa-apa, cuma kayak teplak-teplak gitu doang, gak ada sampai berhenti ya kan, ngambat escortingnya. Ya jadi gitu sih ya, memang harus bersinergi bener deh, sumpah. Pihak polisian menurut gue, ya apa ya, gue gak bilang harus sih ya, tapi kalau misalkan bisa itu bakal jadi lebih baik sih gitu, bakal jadi lebih baik karena yang escorting pun gak sembarangan gitu, bener-bener orang-orang yang udah terlatih, dapat lisensi dari kalian gitu. Jadi gak asal-asal buka jalan, gak asal begajulan gitu. Gitu sih. Balik lagi ya, kalau ke orang meninggal, ya sudahlah teman-teman, baik yang kalian escorting atau teman-teman yang pawai gitu, yang ngejagain orang, misalnya tokoh-tokoh apa ya, tokoh suku kalian atau tokoh agama kalian gitu, atau tokoh-tokoh lainnya lah meninggal gitu, pasti pawainya kan rame. Ya udahlah bro, janganlah, jangan sampai kalian geplak-geplak motor orang, jangan sampai gebuk, jangan sampai arogan. Karena kenapa? Ya itu orang meninggal bro, orang meninggal, udah meninggal kalian bawa secara urakan kayak gitu, ya apa nggak disumpahin orang ya kan. Jadi kalau gue rasa ya meninggal ya it's okay lah, urgent, tapi ya sudahlah gitu, nggak usah apa ya, nggak usah ngejar-ngejar waktu amat gitu. Kalian jalan santai pun kena macet, telat-telat setengah jam, telat sejam, itu kuburan ya tetap disediakan buat kalian gitu, nggak bakal diambil sama orang lain gitu loh. Jadi ya tenang-tenang aja gitu, kalian kan udah mengantarkan orang yang terakhir gitu kan, maksudnya orang-orang mayat gitu, gimana ya bahasa sopannya ya, mengantarkan untuk yang terakhir kalinya gitu loh. Ya kalau bisa baik-baik saja lah gitu, nggak usah urakan. Aduh, itu kalau keluarganya yang lihat gitu ya kan, di dalam apa namanya, di dalam ambulansnya atau di belakangnya gitu, gua rasa juga keluarganya ya nggak senang sih kayak gitu, sedih lah. Maksudnya misalnya anggota keluarga meninggal tapi kalian malah berulah gitu ya kan, di jalan buka-buka geplak orang gitu bro. Ya kesetiaan atau loyalitas nggak dilihat dari situ sih kalau menurut gua, bukannya dari kalian nge-backing, ngebuka jalan, bukan dari situ loyalitasnya. Dari loyalitasnya ya selama pertemanan hidup kalian dengan beliau aja gitu yang meninggal. Jadi kalau udah meninggal ya ya udah gitu. Hidup lahir baik-baik, ya meninggal juga dalam keadaan baik-baik lah, gitu sih menurut gua. Jadi kalau dibilang mana salah mana benar, sebenarnya dua-duanya punya kepentingan, tapi lebih diutamakan orang yang sakit lah, atau orang yang di escorting tapi bukan jenazah ya. Gitu bro. Orang mau dikebumikan kok malah apa ya, malah jadi riwah gitu. Mestinya dalam keadaan berduka, tambah lagi ribut kayak gitu kan. Gitu sih bro ya, mungkin omongan atau opini singkat dari gue ini bisa menjadi apa ya, menjadi membuka pola pikir kalian lah. Ini gue sama teman gue nih udah janjian ya. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Kalau gue ada kesalahan, gue mohon maaf. Seperti biasa, gue cuma bilang ambil baik ya, buang buruknya. Sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya. Apa? Tengar-tengir, tengar-tengir. Apa, sehat?